Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Jadi untuk menjadikan pribadi yang anti skip dan anti download itu perlu ketangguhan. Karena orang kalau sudah nonton itu cenderung men-skip, dan kalau sudah punya mau cenderung mendownload. Kalau di-download aja sih ya enggak, sebetulnya ya itu sudah bermasalah sih, tapi lebih bermasalah lagi kalau sudah di-edit, dipotong-potong terus di-re-upload, diunggah ulang, itu lebih kacau lagi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk kalian semua, aku gak bisa sebutkan satu persatu. Aku terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Seperti yang kalian tahu, tanggal 26 kemarin, hari Jumat ya, aku berangkat ke Pangkalan Embun, masuk terus ke pedalaman, tapi ya meskipun di dalam ternyata kehidupannya sudah modern, sudah makmur gitulah ya. Kalau menurutku sudah makmur itu, sudah modern juga itu. Walaupun dalam ya. Karena di sana saudara-saudara kita alhamdulillah bisa dikatakan sejahtera ya, dari hasil sawit. Jadi saudara-saudara kita di sana sumber roda perekonomiannya itu ditopang oleh pertanian, yaitu sawit, kelapa sawit, bahan CPO ya. Dan luas tuh berhektar-hektar di sana. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini harganya lagi baik katanya. Semoga itu menjadikan sebuah rahmat yang disyukuri oleh saudara-saudara kita yang ada di sana, dan semoga rahmat itu menjadikan semuanya saudara-saudara kita yang ada di sana menjadi lebih dekat kepada Gusti Allah Agung ya. Dan pulang ke sini tadi malam ya, jelang belum maghrib tapi sudah di ujung asar ya, masuk rumah. Jadi ini ya masih ngantuk, masih lelah. Oke. Setelah aku masuk rumah, ternyata ada paket dari saudara kita dari Ambon, Kang Mas Adil Muhammadiyah dari Ambon. Aku dikirimi paket. Ini ada aksesorisnya ya. Aksesoris, dan kalau paket yang kemarin ada minyak kayu putih, dan itu original ya. Minyak kayu putih dari Ambon sana. Kalau yang ini tadi telah dibuka paketnya, itu datangnya kan hari Sabtu kemarin.
Setelah dibuka, ternyata di dalamnya ada yang menarik juga. Aku dikirimi Alkitab. Ya. Alkitab ini dikirimi. Mungkin nampak dari situ Alkitabnya. Nampak nih ya. Ini masih plastikan ini. Ya. Dan ini begini, Alkitab terjemahan baru edisi 2. Nih. Oke. Dan aku enggak tahu apakah ini terjemahan Alkitab yang terbaru yang 2003 kemarin, ya. Kan LAI mengadakan revisi terjemahan Alkitab atau bagaimana, aku belum tahu karena aku belum buka. Ini masih plastik ini. Masih bagus. Ya, terima kasih untuk Kang Mas Aidil yang ada di Ambon ya. Dan salam Isra Islam Rasional untuk semua saudaraku yang ada di Ambon. Ini masih baru. Jadi aku belum tahu apakah ini terjemahannya 2003 kemarin ya, yang baru direvisi, karena untuk yang terjemahan terbaru 2003 aku belum punya. Ya. Oke. Yang ini aku belum buka. Namun disertakan di dalamnya adalah penjelasan singkat. Nih. Kira itu. Ini penjelasan singkat ini nampak di situ. Momoy, sayang, masuk kamar sayang, Momoy. Momoy. Nih. Ya, penjelasan singkat. Ada beberapa, sebentar, Momoy mau naik ini. Dia kalau ada orang shouting mau ikut aja. Ada beberapa yang perlu kita cermati dari penjelasan singkat ini. Namun tidak mungkin bisa semua kita bahas dalam satu waktu. Insya Allah nanti akan kita pilih secara acak ya, secara random mana yang lebih urgen. Nah, pada saat ini yang aku rasa lebih urgen terkait dengan kajian kita kemarin adalah tentang ruh atau roh ya, tentang ruh atau roh. Sebetulnya apa sih ruh itu ya? Kalau di Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu sudah diberi informasi oleh Gusti Allah Agung, dikatakan bahwa wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang roh, ini bahasa aku ya supaya gampang kalian terima, maka info yang disampaikan bilang saja bahwa roh itu urusanku gitu loh ya. Dan kalian hanya diberi pengetahuan tentang roh itu sedikit, ila kholila ya, sedikit. Makanya ketika ada yang tanya tentang roh, aku tidak terlalu begitu berani untuk mengeksploitasi rasionalitasku karena sudah dibatasi oleh Al-Qur'an. Bukan kita tidak boleh membicarakan, mendiskusikan roh. Boleh-boleh saja, karena juga ya harus begitu, diskusi itu kan sebuah pintu untuk membuka wacana kita ya. Jadi yang namanya pendapat itu harus dipertengkarkan ya. Mungkin agak kurang bisa apa ya, kurang familiar dengan kata dipertengkarkan ya, didiskusikan itu. Jadi setiap pendapat itu harus didiskusikan, di sanalah dieksplor argumentasi yang ada. Ya. Nah, kita bukannya tidak boleh, boleh saja mendiskusikan tentang ruh, tetapi kan sudah dikasih rambu-rambu atau constraint dalam bahasa-bahasa tekniknya, itu namanya constraint ya, kita cuman sedikit dikasih ya, seperti yang sudah disampaikan wahai Muhammad ya, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, jawab itu urusanku, gitulah kira-kira ya. Dan kita-kita ini ya diberi sih pengetahuan, tapi sedikit ya. Sedikitnya ini sudah membatasi kita, jangan terlalu jauh membahasnya, nanti malah keliru gitu. Nah, di sini ada penjelasan tentang ruh ya. Jadi tajuk kita ya, sebetulnya apa sih ruh menurut Alkitab gitu. Ya. Dan bisa jadi nanti apakah dia akan mengalami polisemi di dalam Alkitab, yaitu kita perlu mengeksplor lebih jauh lagi. Nah, dalam kajian kita ini kita batasi pada
Kitab 2 Raja-Raja 2:15 terkait dengan adanya Alkitab terjemahan baru edisi 2. Jadi LAI berusaha terus melakukan penyempurnaan terjemahannya. Dan itu tidak ada masalah, karena yang diterjemahkan kan, yang direvisi kan bukan original teksnya. Ya. Terjemahan-terjemahan itu boleh dan sangat boleh direvisi. Yang nggak boleh itu original teksnya, karena itu otoritasnya ada pada YHWH. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu terjemahannya itu, kalau aku bilang sih, bahkan amat sangat perlu direvisi terjemahannya. Yang nggak boleh direvisi kan Al-Qurannya. Kan kita sudah sepakat dan itu nggak bisa lagi ditolak, karena itu kebenaran aksiomatis bahwa terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Jadi tolong dipahami, ya. Jangan mensakralkan terjemahan, karena itu bukan kitab suci. Terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Sehingga dia mau direvisi berkali-kali bolak-balik, tidak apa-apa seperti ini. Tidak apa-apa, karena ini bukan kitab suci. Ini terjemahan kitab suci. Begitu juga Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu boleh mau setahun 10 kali diterjemahkan, direvisi, dibolak, dibalik, enggak masalah. Yang enggak boleh itu edisi Arabiumnya. Kalau ini kita berbicara perjanjian lama, yang enggak boleh itu edisi Ibrani. Karena itu menjadi raw material, menjadi sumber yang diterjemahkan. Lah kalau yang diterjemahkan saja sudah dibolak-balik kan kacau. Itulah yang aku bilang standar. Kenapa kitab suci itu harus mati bahasanya? Enggak boleh diubah-ubah. Ya karena pertama menjaga originalitas, yang kedua dia sebagai standar. 1 meter itu ya segitu itu, enggak boleh berubah-ubah karena dia akan menjadi standar. Jadi di mana-mana pun 1 meter itu ya harus 100 cm. Kalau dia berubah itu sudah nggak standar, gitu, ya. Nah standarnya kitab suci itu ada pada original teksnya. Aku jelaskan begini supaya kalian ngerti, supaya kalian bangga dengan Al-Quran. Kalian tidak hanya punya terjemahan kitab suci, tapi kalian juga punya kitab suci. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya percetakan-percetakan Al-Quran yang ada itu orientasinya semua itu bisnis. Kalian lihatlah, mau CV ini mau CV itu yang menerjemahkan bisnis itu. Dia hanya copy paste terjemahan yang sudah ada, dia copy dia cetak. Yang ada dia copy dia cetak. Yang ada dia copy dia cetak. Karena memang orientasinya itu bisnis. Tidak sama sekali mengandung unsur edukasi yang terkait dengan terjemahan benar atau salah. Mereka nggak ada urusan. Terjemahan yang sudah ada yaitu artinya memang harus ada ya satu stakeholder yang harusnya melakukan revisi terjemahan. Contohnya yang sudah kita bahas kemarin adalah Subhanallah. Bagaimana kok Subhanallah itu bisa diterjemahkan nyelonong menjadi Maha Suci Allah? Itu kan perlu direvisi. Ya. Yang Subhanallahnya itu tidak boleh diganggu gugat. Yang boleh diganggu gugat Maha Suci Allah itu. Benar enggak terjemahannya Maha Suci Allah? Nanti kudus menjadi suci lagi. Kan jadi enggak karu-karuan. Nah, cuman aku bilang tadi, ya. Penerbit-penerbit yang ada kan banyak, CV ini, CV itu, CV apalah. Mereka tidak ambil peduli, ya. Tentang adanya kesalahan-kesalahan terjemahan, karena memang orientasi mereka itu bisnis, jadi ya kita juga nggak bisa salahkan penerbitnya. Yang kita salahkan, kenapa stakeholder yang punya otoritas dalam penerjemahan itu kok diem-diem saja? Harusnya ada sebuah aktivitas untuk merevisi ulang seperti yang dilakukan LAI gitu. Jadi LAI ini
kalau ada kegiatan merevisi terjemahan itu sebetulnya bagus dan gue nggak ada masalah. Dan itu perlu dicontoh oleh penerjemah-penerjemah Al-Quran. Ini semua menunjukkan bahwa aku ingin tanamkan sama kamu. Pertama, pahami terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Jadi saudara-saudara kita itu beragama dengan terjemahan kitab suci, bukan kitab suci ini. Ya, yang pertama. Yang kedua, jangan mensakralkan terjemahan. Karena terjemahan itu tidak absolut, yang absolut itu kitab suci ya. Terjemahan kitab suci itu relatif, mau direvisi, dibolak, dibalik, di apapun tidak ada masalah. Ya. Oke. Berikutnya, semakin menunjukkan bahwa kalian umat Islam seharusnya ada fruit, ada sebuah kebanggaan karena kalian punya dua. Punya terjemahan kitab suci, punya kitab suci. Nah, kita belajar Al-Quran bukan membaca lo ya, mengkaji. Kalau mengkaji itu pasti membaca, membaca belum tentu mengkaji. Aku ngajak kalian masuk dalam ruang mengkaji Al-Quran. Ya, itu supaya kita nanti tidak tergantung oleh terjemahan-terjemahan yang ada. Kita boleh menerjemahkan sendiri. Aku diajarkan gitu sama guru Al-Quranku, sama almarhum Gus Panani, ada Gus Husnul, ada Gus Hendi, ada Ustadz Ahmad atau Cak Mat itu. Supaya kita gak tergantung, kita punya kemampuan. Oh ini maksudnya begini loh. Gitu. Kalau kamu menggantungkan pemahamanmu berdasarkan terjemahan Depak dan itu bermasalah, contohnya subhanallah, contohnya jalikal kitabu kok kitab. Kitab apa? Kitab ini. Kalau ini kan hada kitab. Ya, oke. Itu sebagai introduction. Maka tajuk kita kali ini adalah mengenal ruh. Ya, mengenal ruh. Dua raja-raja 25:15. Mengenal ruh dalam Alkitab. Oh, di sini roh ini tulisannya, bukan ruh tapi roh ya. Dalam Alkitab. Kalau Alkitab ini dia masih umum. Ya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, maka aku eksekusi saja di sini khususnya dua Raja 2:15. Nih ya. Karena kemarin kan kita mendiskusikan tentang roh yang menemui Bunda Maryam itu berapa malaikatnya? Itu pertanyaan yang sudah aku jelaskan keliru karena saudara kafir Kristen kita terlalu menggebu, terlalu bernafsu untuk menyalahkan Al-Quran. Ya, padahal kalau kita ke original teksnya, di salah satu sisi itu yang menemui malaikat, tapi di sisi lain itu ruh. Jadi nggak bisa dikomparasi yang satu malaikat yang satu ruh. Cuman kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada saudara kafir Kristen kita. Karena dia gak mungkin dia mau mempelajari original teksnya. Orang original teks kitab sucinya sendiri aja dia gak ngerti kok. Ya kalaupun ada kan ya mungkin orang-orang yang terdidik lah ya. Yang masuk dalam dunia-dunia akademis mungkin ada saudara kafir Kristen kita yang belajar original teks Al-Quran ya mungkin ada. Tapi secara umum apalagi kalau apologet kelas coro itu ya enggak mungkin lah. Ngapain peduli kesana, orang original teks kitabnya sendiri aja enggak dipelajari kok. Nah, saudara-saudara Kristen kita ya, yang kafir-kafir itu meskipun aku itu sudah katakan dia sepertinya ambil pertanyaan dari channel lain dibawa ke channel kita gitu loh ya.
dia nggak melakukan kritik. Pertanyaan ini sebetulnya salah atau enggak? Karena menurut dia apa saja yang bisa dikapitalisasi untuk menyerang Al-Quran, maka akan dia tembakkan. Ya akhirnya apa? Ya salah tembak. Karena di satu sisi itu malaikat, di sisi lain ruh. Tapi sekali lagi, saudara kafir Kristen kita tidak sepenuhnya salah, karena dia bergantung terjemahan. Kembali lagi ke terjemahan. Kalau kita baca ruh di terjemahan-terjemahan yang ada itu, otomatis larinya ke malaikat. Ada banyak malaikat, khususnya ke Jibril. Ini yang jadi masalah. Itu loh. Tahu ya? Problematikanya di sini. Berapa dari kalian kan akhirnya terbelalak setelah aku jelaskan, ya? Tidak serta-merta roh itu terus dieksekusi Jibril. Setiap roh Jibril, setiap roh Jibril. Jibril malaikat. Di samping ada malaikat-malaikat yang lain. Ini kan proper name. Nah, saudara kafir Kristen kita terjebaknya di sana. Roh itu Jibril. Sementara di ayat lain juga malaikat, sedangkan Jibril itu malaikat. Jadi dia bertanya, ada berapa jumlah malaikat yang menemui Bunda Maryam? Padahal yang satu itu roh, yang satu itu malaikat. Jadi enggak bisa dikomparasi. Kecuali antara Matius dan apa kemarin? Markus ya. Itu bermasalah berat itu. Itu bisa dikomparasi. Karena menceritakan satu peristiwa yang sama, yang satu dibilang satu orang kerasukan, yang satunya dibilang dua orang kerasukan, mana yang benar? Makanya kembalikan ke original teksnya. Bisa jadi sebetulnya itu enggak salah. Yang salah itu terjemahannya. Bisa jadi kan? Oke. Enak tadi pengapusan. Jadi kajian kita kali ini ya mengenal ya, mengenal roh ini dalam Alkitab yang kita beri constraint pada 2 Raja-Raja 2:16. Aduh, ini masih ngantuk, masih capek. Oke. Ini ya, aku langsung dari sini ya. Jadi aku by data loh ya. Bukan katanya-katanya. Aku by data ini. Ya. Gerai itu bisa keluar sebentar le. Nih, ini kitab 2 Raja-Raja 2:15 nih. Ini ya, jadi aku by data. Ini, ya, ini dari ini penjelasan singkat dari ini, ya. Oke, yang dijelaskan ini belum sempat aku buka, insya Allah nanti kalau ada waktu. Ini masih dalam plastik. Oke, dah. Ya, sekarang terjemahan baru. Terjemahan baru ya. Ini 2 Raja-Raja itu yang terjemahan baru, TB. Ya. Apa katanya? Begini. Mereka berkata, roh Elia tetap hinggap pada Elisa. Ya. Mereka ber ini bahasa ini. Bentar, harus abad. Mereka berkata, ya, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Roh Elia, ini yang aku tulis besar supaya kalian gampang ya memperhatikannya, telah hinggap pada Elisa. Hinggap, jadi rohnya hinggap.
pada Elisa. Itu ya. Sekarang kita lihat di terjemahan baru jilid 2 ya. Ini terjemahan baru jilid 2. Sama, di sini sama. Mereka berkata. Tapi sudah berubah, bukan roh Elia lagi. Kuasa. Kuasa Elia ya telah pindah pada Elisa. Nih. Ya. Kita baca di sini penjelasannya kenapa dirubah dari roh menjadi kuasa. Jadinya roh Elia pada terjemahan baru yang awal, yang edisi pertama, pada edisi kedua ya telah berubah menjadi kuasa Elia. Ya. Menarik ini. Nih ya, aku kutip langsung ini. Tidak aku tambahi, tidak aku kurangi ya, begini. Terjemahan Harafiah dalam Alkitab TB ini maksudnya menimbulkan kesan bahwa roh manusia dapat berpindah dari satu pribadi ke pribadi yang lain. Jadi kalau kita baca ini, roh itu bisa berpindah dari Elia ke Elisa, dari pribadi yang satu ke pribadi yang lain. Jadi roh itu bisa jadi mistis dia ya. Kemasukan roh halus. Seperti yang dikutip Matius sama Markus tuh, kemasukan roh jahat. Ya. Oke, ya, aku ulangi. Terjemahan Harafiah dalam Alkitab TB dapat menimbulkan kesan bahwa roh manusia dapat berpindah dari satu pribadi ke pribadi yang lain. Ya. Jadi pindah, migrasi dia. Ya, dari pribadi Elia ke pribadi Elisa, rohnya pindah. Oke, aku lanjutkan. Pemahaman demikian mungkin lazim dalam keyakinan masyarakat tertentu. Nah, ini dia masuk dunia mistis ya, bahwa roh itu bisa berpindah-pindah ya. Pemahaman demikian mungkin ya. Jadi Alkitab ini dijelaskan bahwa mungkin itu artinya dia tidak menutup rapat, menolak ya, bisa maybe yes maybe no, maka menggunakan mungkin penjelasannya ya. Pemahaman demikian mungkin lazim dalam keyakinan masyarakat tertentu, tetapi sungguh asim dalam pandangan Ibrani tentang manusia. Dalam budaya-budaya apalagi bangsa kita ya, yang cenderung mistis itu, yang animisme, dinamisme, roh itu bisa berpindah-pindah gitu, gampangnya begitulah ya. Tapi dalam pemahaman Ibrani gak demikian ya. Enggak demikian. Pandangan Ibrani tentang manusia enggak demikian. Enggak dari manusia Elia rohnya pindah ke manusia Elisa, enggak demikian gitu ya. Dengan mempertimbangkan cakupan makna yang luas dari kata Ibrani ruah. Jadi itu roh itu berasal dari kata ruah. Nah, ini kita dapat di sini ruah. Semoga nampak ya. Nggak tahu ini nampak nggak. Ruah. Ru. Mana tadi? Ruah. Nah. Ya. Ini roh dari ruah. Ya. Sudah habis ini anunya ini. Bentar. Ruah. Ini ya. Ruah. Oke. Dengan mempertimbangkan cakupan makna yang luas dari kata Ibrani ruah, berarti di sini roh itu atau ruah itu mengalami polisemi. Karena kan bahasanya begini, dengan mempertimbangkan cakupan makna yang luas dari kata Ibrani ruah ya. TB2 ini
TB1, TB2, ya. TB2 menggantikan kata roh menjadi kuasa. Nah, ini dia. Kuasa. Jadi roh itu menjadi kuasa. Nih. Ya. Nih. Jadi bukan roh yang berpindah-pindah, ya, dari orang ke lain. Jadi kalau di sini kuasa itu bisa berpindah kekuasaan dari satu presiden ketika sudah selesai masa baktinya, kekuasaannya itu, otoritas penguasaannya itu berubah ke presiden yang terpilih berikutnya. Nah, gitulah ya gampangannya, ya. Jadi yang berkuasa, yang pindah itu kuasanya, ya. Kalau roh, orang akan bingung, roh kok berpindah-pindah? Karena dalam konsep Ibrani, ya, tidak begitu, ya, tentang manusia rohnya pindah-pindah, tidak begitu. Meskipun di keyakinan-keyakinan tertentu, ya, ada begitu, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan si siapa ini, buku yang memberikan penjelasan singkat ini, ya. Oke, yang menarik di sini, ruah itu adalah roh, ya, yang dijadikan kuasa. Ruah, roh. Nah, dari sini kita bisa melihat seperti yang kita sudah bahas. Jangan sembarangan menerjemahkan roh. Ya, ternyata di sini dia tidak menunjukkan satu pribadi. Ya, boleh jadi, ya, di satu kasus dia menunjukkan pribadi, tapi itu bukan begini loh, ya, sulit aku menjelaskan karena ini memang dia bukan fisik. Roh itu bukan fisik, dia metafisik. Jadi untuk menjelaskannya memang jelimet. Begini maksud gue, roh itu perwakilan, ya, bisa menunjukkan kekuasaan, entah kuasa hari ini, entah kuasa yang akan datang, itu bisa. Tapi di sini jelas dia bukan pribadi. Gitu loh. Nah, sekarang bagaimana kita memahami dogma dalam apa namanya? Dogma dalam Tritunggal yang ada satu Roh Kudus. Kudus itu berasal dari kados. Artinya terpisah. Ibraninya kados. Di kita menjadi kudus, roh kudus. Nah, nanti apakah benar ini dalam perspektif Islam menjadi Jibril? Ini kan diskusinya masih panjang. Hati-hati, ya. Oke. Yang jelas, ya, roh di sini tidak serta-merta menunjukkan pribadi. Ya. Sekarang kalau dia dibawa ke roh kados atau roh kudus, apakah dia serta-merta menunjukkan pribadi? Kan enggak segampang itu. Bisa jadi ini yang ditunjukkan bukan pribadinya, tapi kekuasaannya, otoritasnya. Sementara otoritas itu siapa yang punya? Ya, karena sudah jelas di sini, mereka berkuasa. Mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Terjemahan ini bermasalah. Karena apa? Dalam masyarakat-masyarakat tertentu, dalam antropologis tertentu, boleh jadi begitu, roh bisa berpindah. Kan ada ketempelan roh ini, roh itu. Tapi kalau kita lihat dari Markus dan Matius yang kontradiksi, yang terjadi kesalahan korespondensi kemarin, sebetulnya Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, sepertinya menerima itu. Ada orang kemasukan roh jahat, kan? Berarti roh itu bisa pindah-pindah, kan? Artinya, yang dijelaskan oleh buku singkat ini, oleh penulis, itu juga sebetulnya belum finali. Mereka kan untuk menghindari, janganlah pembaca Alkitab ini memahami bahwa roh itu bisa pindah-pindah, gitu loh. Padahal kalau kita lihat Matius dan Markus, ketika ada dua roh jahat kemasukan setan, yang satunya satu roh jahat kemasukan, satu orang kemasukan setan, yang satunya dua orang kemasukan setan, dan itu kan rohnya kan pindah-pindah. Ya, jadi sebetulnya yang disampaikan oleh si penulis buku ini, penjelasan tentang roh itu masih terbuka untuk kita diskusikan. Tapi setidaknya
di saat ini kalian sudah mendapatkan gambaran bahwa roh itu juga bisa diterjemahkan kuasa, ya, tidak serta-merta terus dia satu personal, ya. Terus bagaimana kita memahami ruah kados yang dipahami Roh Kudus? Apakah dia Allah? Tentunya sangat tidak mungkin dia Allah. Tapi kalau kekuasaan Allah, ya itu terbuka untuk kita diskusikan, ya. Tapi masalahnya kita tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita, khususnya Kristen yang Tritunggal, ya, bukan yang Oneness, bukan yang lainnya. Mereka memahaminya sebagai Allah. Ya, ya sudah, kita hormati saja, ya. Tetapi sebagai ilmu aku bantah, tidak serta-merta bisa begitu. Kita diskusikan dulu. Bagaimana ceritanya kok Roh Kudus itu terus bisa menjadi Allah? Juga kalau dalam perspektif Islam, bagaimana ceritanya Roh Kudus itu kok bisa menjadi Jibril? Nah itu, jadi sama-sama ada masalah ini dalam terjemahan-terjemahan. Kenapa Roh Kudus dalam kekristenan bisa menjadi Allah? Kenapa Roh Kudus dalam keislaman bisa menjadi Jibril? Ya, oke. Sampai di sini dulu kajian kita, semoga ada manfaat yang bisa diambil, ya. Kajiannya singkat, ya. Bagi kita 36 menit itu singkat, biasanya 1 jam. Karena aku harus berbagi waktu mengantarkan sekolah bidadari kecil, ya, Ranti. Ya, dan ini kondisinya masih capek, masih lelah, masih ngantuk. Dari warna vokalnya aja nampak. Ya, oke. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Simpan dalam hatimu yang paling dalam, tapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena itu mereka tetaplah saudara kita, ya. Semoga mendapatkan keberuntungan, baik yang belajar maupun yang mengajar, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Kemudian, ya, aku ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan ngaji bareng Gus Betik di channel ini, ya. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.